kasih Tuhan. Selamat pagi semua. Selamat pagi Romo. Saya kira tadi lagunya ada barang saya keluar, ternyata saya yang keluar. Lagunya sudah menuansakan kita bersama-sama hari ini bersyukur bersama tentu ya merayakan ya Kiyoki kami, Gongsi Pacai, Sitia dan senantiasa. Artinya apa? Pembaharuan. Senantiasa juga bersyukur atas berkat Tuhan yang senantiasa mengalir, senantiasa hadir dalam hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita mendengarkan bacaan Injil yang cukup panjang, 22 ayat. Tetapi menjadi menarik karena ini adalah sebuah cerita yang detail, yang merupakan kesaksian Yesus menyembuhkan bukan hanya seorang, melainkan dua orang. Dan bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga membangkitkan anak yang mati. Menganugerahkan kasihnya kepada kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai, mari kita wartakan kasih Tuhan. Syukur kepada Allah.